Syidrolun Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal Abdul Hafil Kuddin Rabu berkunjung ke kantor harian Serambi Indonesia. Pangdam disambut langsung pemimpin redaksi Serambi Indonesia Mawardi Ibrahim. Selain bersilaturahmi Syidrolun, pada kesempatan ini Pangdam juga kembali menginformasikan perkembangan terbaru terkait ledakan sumur minyak di Ranto Perlak Aceh Timur. Sebelumnya, Jenderal Bintang 2 ini menegaskan akan menindak tegas bila ada prajurit yang terlibat di usaha ilegal tersebut. Bagi kita di pihak TNI juga, aparat Kodam, itu saya sudah merintahkan asisten intelijensi untuk melaksanakan investigasi sejauh mana keterlibatan anggota Kodam Iskandar Muda terhadap kegiatan tersebut. Sampai saat sekarang kita masih penjajakan, sampai sekarang belum ada dari anggota Kodam yang ditentukan sebagai pelaku daerah tambang ilegal tersebut. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.